Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura merespons insiden pemukulan yang dilakukan Bek Tim Sulteng M. Rizky Saputra terhadap wasit Eko Agus Sugiarto yang memimpin laga di perhelatan PON ke-21 Aceh Subud. Wajar, marah, dan di luar kontrol. Itu anak-anak muda. Sebagai orang tua pasti saya sesali. Tetapi saya bangga juga sama mereka. Bahwa mereka mempertaruhkan harga diri mereka dimanapun. Tidak pernah takut. Karena harga diri di atas segala-galanya. Ingat-ingatkan kepada semua tim, harga diri di atas segala-galanya. Kita sebagai orang dari Sulawesi, kita punya harga diri itu di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saya sesali. Tapi saya juga memberikan support bahwa mereka mempertaruhkan harga diri mereka. Ya, kalau wasit seperti begitu, tuan rumah sebenarnya harusnya datang itu harus minta maaf kepada kita. Tidak karena olahraga mengalahkan semua cara. Bangsa ini harus kita bangun. Punya moral. Mari kita bangun peradaban kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.